Hai, Assalamualaikum. What's up? Welcome back to my channel, guys. Hello, Indonesia. Hari ini aku akan buat reaction berkenaan dengan satu video. Megahnya 6 stadion resmi Piala Dunia Under 20 di Indonesia, guys. World Cup, guys. World Cup Under 20 di Indonesia, guys. Wow. Kita harus berbangga kerana salah satu kejohanan bertaraf dunia akan diadakan di negara jiran kita, iaitu di Indonesia. Bangga, guys. Okay, guys. Sebelum tu, video ni adalah daripada YouTube channel Menteri Bola. Okay, guys. Apa kita tunggu lagi? Jom check it out. Megahnya 6 stadion resmi Piala Dunia Under 20 di Indonesia. Jom, guys, kita check it out. Okey, kita play, guys. Video ni adalah daripada Menteri Bola. Ini adalah antara stadion-stadion yang terpilih, guys. Stadion Wayan Tipta. Oh, Stadium for Bali United. So aku rasa Bali United ataupun stadium ni harus berbangga sebab satu pertandingan yang besar, guys, bertaraf dunia akan diadakan di sini, guys. World Cup Under 20. Bali United. Aku ada baru sebelum ni aku ada buat video berkenaan dengan supporter from Bali United, kalau tak silap aku. Oh, cantik juga, guys, eh? Stadium Bali United. Oh. Oh. Wow, bilik persalinannya pun memang world class, guys. Dan disebabkan tu stadium ni terpilih sebagai salah satu stadium untuk pertandingan Under 20 World Cup. Oh, Stadion Manahan Solo. Wow. Wow. Miliar itu disiapkan untuk pergelaran Piala Dunia U20 pada tahun 2021 mendatang. Stadion ini sudah diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Stadion ini tampak lebih berwarna dibandingkan sebelumnya. Oh, dah diubah suai. Sebelum dan selepas ini memang berbeza, guys. Lapangan Stadion Manahan Solo juga tampak lebih mulus dibandingkan sebelumnya. Kini, wow. Stadion itu telah diganti dengan rumput berjenis Joshia Japonica. Jenis rumput ini sama dengan jenis rumput yang digunakan. Macam yang aku cakap, guys, di Indonesia sekarang ni stadium-stadium sepak bola sudah bertaraf dunia, dan disebabkan tu pertandingan World Cup Under 20 diadakan di sana. Okey. Harupat. Oh. Oh, ini stadium yang ketiga, guys, yang terpilih. Kalau tak silap aku, World Cup Under 20 ni akan diadakan di Indonesia tahun 2021, guys. So aku harap masa tu, sekarang kita ada dilanda oleh apa, pandemik COVID-19, kan. Aku harap bila sampai masa pertandingan ini diadakan, semuanya akan menjadi aman lah, guys, supaya pertandingan ini dapat dijalankan dengan dengan penuh aman, tiada masalah. Okay, guys, ya, sama-sama kita berdoa semoga Indonesia dapat menjalankan pertandingan ini dengan aman, tanpa apa-apa masalah, guys. Amin. Ini juga pernah menjadi tempat
penyelenggaraan Piala Suzuki AFF 2008 dan menyaksikan pertandingan sepak bola Asia Malaysia 2018 di Indonesia. Jadi Gelora Bung Tomo, guys, Gelora Bung Tomo. Ada satu video aku ada tanya, guys, Gelora Bung Tomo dan Gelora Bung Karno ni ada kena mengena ke tidak, guys? Kalau ada, guys, tolong guys komen di ruangan komen nanti. Wow, stadium-stadium yang terpilih pun memang mantap, guys. Stadium Jakabaring. Okey. Stadion yang bernama lain Gelora Sriwijaya ini berlokasi di Jalan HA Bestari, Jakabaring, Palembang. Stadion Gelora Sriwijaya berada di dalam yang juga. So, nanti bila seperti kolam renang, pertandingan ini dimulakan, so nampak gayanya Indonesia akan menjadi tumpuan seluruh dunia, di mana peminat-peminat akan datang untuk saksikan World Cup Under 20. Betul tak, guys? 1 Januari 2001. Kemudian pembangunannya dipercepat. Indonesia di mata dunia, guys. So sebagai pada rakyat Indonesia, anda semua harus berbangga. Salah satu klub raksasa dalam kompetisi sepak bola Indonesia, Stadion Gelora Sriwijaya merupakan salah satu dari 3 stadion dengan standar A Asia yang dimiliki Indonesia. Stadion Gelora Sriwijaya Palembang Duduk sebagai tempat langsungnya pertandingan besar. Pada 2007, stadion ini diperadun Gelora Bung Karno dalam perhelatan akbar Piala Asia. Selain itu, Stadion Gelora Sriwijaya juga menjadi tempat puncak perhelatan SEA Games 2010. Banyak, guys, pertandingan-pertandingan antarabangsa yang dah dijalankan di Indonesia, guys. Stadion juga digunakan sebagai venue sepak 2018. Ini Stadion Gelora Bung Karno. Siapa yang tidak tahu stadion ini? Terletak di dalam ibu segala stadion. Bung Karno di tengah Jakarta, Stadion Gelora Bung Karno adalah stadion multifungsi yang dibangun dengan standar internasional. Tak mungkin, guys, stadion ini tak masuk dalam senarai 6 stadion yang akan dipilih pada Piala Dunia Under 20 pada tahun 2021 nanti, guys. Tak mungkin. Tengok, guys. Berkapasitas 120,000 orang, stadion ini mulai dibangun tahun 1968 dan konstruksi tahap pertama diselesaikan di triwulan ketiga 1962. Itu sejarah pembinaan stadion Gelora Bung Karno, guys. Untuk menjadi tuan rumah Asian Games 1982, Gelora Bung Karno direnovasi dan kapasitasnya menurun menjadi sekitar 88,000 orang. Sebagai salah satu arena utama Asian Games 2018, nice view. Stadion Gelora Bung Karno sekali lagi menjalani renovasi besar. Total 14 area di sekitar stadion juga di-upgrade untuk memenuhi OSI, guys. Stadion ini telah mencatat sejarah sebagai tempat upacara pembukaan dan penutupan Asian Games 2018. Keenam-enam stadion yang dipilih memang canggih, guys. Tidak dinafikan lagi, guys. Tadi adalah profil 6 stadion yang akan menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia U20 tahun 2021 di Indonesia. Okey, guys. Itu dia tadi 6 stadium yang terpilih untuk Piala Dunia Under 20 pada tahun 2021 di Indonesia, guys. So, kepada semua rakyat Indonesia, tahniah aku ucapkan kerana akan diadakan satu pertandingan kelas dunia World Cup. Wow, terbaik. Ok, guys, sekali lagi aku nak ucapkan terima kasih kepada korang semua yang dah support channel YouTube aku, dah like, dah subscribe. Thank you very much. Kepada korang yang ada, kalau-kalau korang ada video untuk korang nak aku buat reaction, so korang just komen di ruangan komen tu lah. Okay, guys. InsyaAllah, guys, aku akan review satu persatu video mana yang korang nak aku buat reaction. Okay, guys, kita jumpa lagi di video aku yang akan datang. Sekali lagi, guys, peace from Malaysia. I love Indonesia. Bye-bye. Assalamualaikum.